Oke guys, jumpa lagi di channel Supatmin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada video kali ini saya mau memberikan bagaimana cara auto on dan auto off untuk handycam Panasonic HC-V180. Karena banyak yang bertanya di kolom komentar, katanya handycam saya kok tidak bisa auto on atau auto off jika dibuka layar seperti ini. Ini sebenarnya bisa ya di handycam Panasonic. Nah ini kan nyala, langsung nyala, begitu ditutup langsung mati. Nah, itu bagaimana caranya? Lihat di video ini hingga selesai. Nah, caranya sebenarnya cukup mudah ini guys. Tidak perlu repot-repot agar handycam Panasonic ini bisa auto on dan auto off. Nah, jadi begitu kita buka layar, dia auto on. Buka layar, hidup. Nah, langsung hidup ya. Dan begitu kita tutup, dia otomatis mati. Nah, kecuali saat merekam ya, dia ditutup layar tidak akan mati. Begini misalnya. Nah, lalu kita merekam ya. Nah, ini posisi sudah merekam, jadi layar ditutup pun dia tidak mati, tetap merekam. Nah, ini saya sering pergunakan untuk motovlog. Saya pasang di helm, ada mountingnya di helm di atas, jadi walaupun ditutup seperti ini dia tetap merekam. Nah, begitu kita buka, layar masih merekam dan bisa kita matikan. Nah, bagaimana cara bisa auto on dan auto off? Ini sebenarnya cukup mudah. Nah, ini ya, kita buka auto on. Jadi, jangan kita matikan dari power ya. Kalau kita matikan dari power terus kita tutup layar, itu saat kita buka tidak mau auto on. Contohnya nih, nah mati ya, kita tutup terus kita buka, dia tidak mau auto on. Nah, jadi caranya gini, kita on. Ini on ya. Nah, setelah merekam, setelah moto atau setelah merekam, jangan ditekan power, jangan tekan power off ya. Cukup tutup layarnya ini. Nah, dia akan mati. Nah, ini sudah mati total seperti ini. Lampunya pun mati. Jadi saat kita membuka layar, dia langsung hidup. Nah, auto on, kecuali mau kondisi mau lama nggak dipakai, bolehlah tekan tombol power nih supaya mati ya. Tapi kalau masih digunakan tiap hari, nah jadi tinggal tutup aja, ini sudah mati, jangan ditekan tombol power. Nah, jadi saat mau mempergunakan tidak sibuk ya, mau menggunakan tinggal buka, nah itu langsung on. Langsung on, tinggal tekan tombol shutternya, tidak bisa. Nah, demikian guys cara membuat handycam Panasonic HC-V180 agar bisa auto on dan auto off. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Thank you.